while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview game yang baru keluar lagi yang keren banget guys. Ini kayak Sea of Thieves dan Assassin's Creed gitu guys. Pokoknya keren. Assassin's Creed yang di laut, apa itu namanya ya? Assassin's Creed Pirates atau apa? Pokoknya keren guys, reason keren ini game ya. Gimana gameplaynya, grafiknya, storynya, atau apa nama gamenya? Langsung aja kita review. Oke, ini dia guys. Kayak Assassin's Creed apa ya yang di laut itu ya? Black Flag atau gimana? Atau kayak Sea of Thieves. Pokoknya unik juga sih ya. Jarang juga ada game mobile yang kayak gini. Makanya ini termasuk keren dan patut saya review gitu guys. Karena kalau ada game lalu di apa laut kayak gini ya, jarang kan. Makanya ini harus di review dong. Karena grafisnya dan gameplaynya juga keren ya. Lain tema yang diambil juga unik atau jarang di mobile. Wih, gua nggak nyangka kalau itu kapten dong. Kapten ternyata. Kenapa bajak laut itu harus identik dengan mata setengahnya itu apa namanya? Nah ini guys, kalian lihat UI ya, user interface home screennya, keren ya. Play aja dong. Tapi merah ya servernya, koneksinya mungkin. Semoga aja masih bisa main guys. Oke, okay. Cuman ya karena bahasa China ya kita cuman next aja guys. Anggap aja kita ngerti ya guys. Tapi kalau game-game yang berbahasa China, Jepang atau Korea biasanya tetap di awal dikasih tutorial guys. Gak ngerti ya guys, kita anggap aja ngerti ya. Gak bisa di skip kah? Bisa kayaknya guys. Wow, kita baru membuat ini ya, wifi, yes aja guys. Kayaknya diperingatin kita gak pakai wifi guys, karena gue baru pakai apa nih, pakai data. Nah ini karakternya kayak Chinese banget guys ya. Memang beda kalau game Chinese sama Jepang itu kayak ada ciri khasnya sendiri guys. Sama Korea juga beda. Gak mau cowok, cewek aja. Tapi kok ganjil ya. Iya guys, karakter ceweknya pun kayak karakter Chinese gitu ya. Mana paling bagus ini kayaknya. Oke, kita pilih dia saja. Lalu ini ya, nah. Wih, keren guys. Kita bisa detail juga merubahnya, cuman gua nggak ngerti juga ya. Ini sempit kayak gini. Gua kalau mengatur ini kayak bingung guys, karena biasanya gua langsung pakai desain yang udah ada aja. Cuman bajunya mungkin yang bisa diganti. Oke, yang ini aja. Namanya pakai nama tulisan bukan Cina bisa nggak sih? Nah itu dia. Saat kita bikin karakter baru dia tunjukin rupa kita guys. Karena rupanya itu akan menyesuaikan dengan karakter yang kita bangun ya. Baiklah. Taihola itu baiklah. Ini karena ini laut, berarti bisa luas sekali guys. Ini bisa saja open world ya. Ataupun kalau nggak open world ya dunianya itu pasti luas sekali worldnya. Oke, kayaknya kita skip aja ya. Skip aja, kita nggak ngerti juga percakapannya guys. Kita langsung ke gameplaynya aja. Nama gamenya Sea of Dawn ya. Gue udah sebut belum sih? Nama gamenya Sea of Dawn. Ini koordinat ya kayaknya yang dituliskan itu. Wih, keren dong. Iya kan, Assassin's Creed Black Flag? Black Flag bukan sih? Yang di laut. Ih, grafisnya keren guys. Gila, AAA lagi ini. AAA tier ini. Game tier AAA.
Keren ini. Tapi rupanya terlalu cute ya, terlalu cute untuk seorang bajak laut gitu. Ini ada versi PC-nya juga, guys. Bentar, ini apa nih? Dari tadi ini muncul terus, guys. Oke, kita ikut, kita klik-klik aja yang di bawah avatar itu, guys. Dia kayak apa ya, tutorialnya? Quest. Ini bisa, oh bisa gini ya guys. Bisa di zoom out sama zoom in guys. Lah kok ini udah dekat guys. Mau zoom, ah ini. Nah ini biasanya tergantung kita guys. Ini paling pas kayaknya ya. Seenggaknya satu badannya kelihatan lah. Nggak bisa di skip ya. Kalau yang bisa di skip itu di sudut kanan atas ada tulisan China yang menandakan itu skip. Kayak nggak cocok ya kalau cewek ya. Cewek se-cute ini. Ganbate. Woi, ya ampun. Kalian cuma minum-minum aja, nggak kerja. Ayo kerja, 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 kerja. Ayo kita kerja. Nah, bagusnya sih, gue mau lihat, penasaran lihat gameplaynya ya, pertarungannya. Biasanya pertarungannya itu kapal versus kapal atau kapal versus monster, wah itu keren nih. Ini tempat yang akan kita tuju. Di sini banyak monster, banyak harta juga. Kita harus ke sana sekarang. Ini apa nih? Maksudnya ini apa nih? Oh? Oh, ini teka-teki ya? Teka-teki untuk kita melengkapi peta itu ya. Oke, udah. Apa ini? Apa artinya ya? Kita pura-pura ngerti aja, guys. Apa yang gua pilih ini ya, guys? Kita pilih-pilih aja sembarang ya. Eh, pegang-pegang om ini. Aduh. Bahaya ini kalau udah pegang-pegang sembarang ini. Ada musuh di depan. Bukan, guys. Oh iya, betul musuh. Ini ngesum, ngesum kaca pembesarnya. Nah, ini nih. Udah mau ditunjukin nih. Oke. Oh iya, bisa skip aja. Itu kan berulang-ulang guys ternyata. Tekan-tekan aja ya yang questnya, nanti dia otomatis gitu. Kita menyiapkan meriam. Nanti ini battle kapal versus kapal kan. Lalu nanti kalau kapal-kapalnya udah dekat, kita bisa battle di atas kapalnya guys. Entah kita yang ke kapal mereka atau mereka yang ke kapal kita. Biasanya sih kayak gitu ya. Grafis sama gameplaynya ini unik guys, menurut gua ini keren sih. Cuman tinggal bahasanya aja, yang minusnya di sini sih cuman bahasa menurut gua. Lah ampun si mbak-mbak lagi pakai rok naik-naik gitu, gimana ceritanya ini guys? Kecuali dia pakai short. Tarzan, awo. Ish.
Padahal dia ada pedang loh guys. Show off ya. Show off pakai pistol ya. Eh? Apa nih? Kita mau lari atau bertarung sih? Keren ini. Pokoknya laut itu mereka bisa bikin luas banget. Bisa bikin luas banget. Ada badai lagi guys. Oke, dia mengarah sendiri ya, karena ini masih tahap tutorial guys. Tapi kedepannya mungkin udah nggak kayak gitu guys. Hey, hey, masuk putaran kita guys. Halo. Tolong. Nggak pernah lihat nih gua laut kayak gini guys. One Piece sih. Yang lautnya kayak gini bangke. Pesan airnya ada berapa? Sampai. Udahkah? Nah, sekarang battle. Ya. Eh, buset dah, sembarangan banget gua, guys. Harus mengada samping mungkin, guys. Oke. Nah. Diseruduk, guys. Nice. Tenggelam kah? Seharusnya ada battle ini sih, ada battle kita di atas perahu mereka guys, itu yang keren nih harusnya. Oh ini kayak ditunjukin aja mode-mode yang kita pakai biasanya apa-apa aja gitu. Nah kalau udah hijau baru tembak guys. Oke, udah. Gila dong. Gila overpower sekali guys. Perahu ini guys. Hancur sih seharusnya. Adakah battle di atas perahu itu lebih keren nih, lebih lengkap kalau ada battle. Ya nggak ada guys. Ya, bahaya dong. Tapi pasti akan berkembang lah, namanya sudah sayang tanggung banget gitu ya. Udah game kayak gini terus nggak bikin kayak gitu guys. Oke. Nah, kira-kira gitu aja guys untuk gameplaynya. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.